In. Banyaknya masyarakat yang terimbas ekonomi selama masa pandemi membuat Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Tulungagung membuat gerakan Warung Ikhlas. Dalam gerakan ini mereka menyiapkan ratusan porsi makan siang bagi warga yang membutuhkan. Tidak ada tarif tertentu di warung ini, warga cukup memasukkan uang seikhlasnya ke dalam kotak yang telah disediakan. Modal awal untuk membuat gerakan ini adalah iuran koperasi di Tulungagung. Mereka kemudian mengelola modal tersebut untuk menyiapkan sedikitnya 200 porsi makan siang dengan menu yang berbeda. Program ini akan berlangsung hingga 3 bulan ke depan. Setelah itu mereka akan melakukan evaluasi dan juga membuka cabang di beberapa kecamatan lain. Tadi kita akan berbuat membantu mereka yang membutuhkan setiap hari 100 sampai 200 kepala selama makan siang selama 2 sampai 3 bulan. Setelah itu Pak bagaimana Pak? Apa dievaluasi atau dilanjut? Kami bersama panitia berharap ini akan berlangsung terus sampai ya namanya saja warung ikhlas, warung amal, maka kami berbuat sampai batas kemampuan kami. Lokasinya juga ya Pak, karena pandemi. Pak, dengan konsep urunan anggota koperasi, kebutuhan sehari berapa sih Pak untuk? Kebutuhan hari antara 5 sampai 10 juta. Nah, lokasinya akan tetap di sini atau mobile? Untuk tahap awal pilot proyek dipusatkan di sini, tapi rencana dari panitia kalau ini berjalan lancar akan dibuka di 5 tempat, yaitu kecamatan-kecamatan yang Ngunut, Campur Darat, Bandung. Program Warung Ikhlas ini mendapatkan apresiasi dari Pemkab setempat selama masa pandemi. Tidak sedikit warga yang terdampak ekonominya sehingga warung ini bisa sedikit meringankan beban mereka. Diharapkan keberadaan warung ini bisa dimanfaatkan oleh warga. Mereka tidak perlu merasa malu dan bisa membayar setiap porsi makanan dengan seikhlasnya. Di era COVID ini bahwa Dekopinda Pak Nyadin ini mempunyai prakarsa untuk peduli. Jadi Tulungagung ini ketika sekarang krisis kesehatan yang sudah bisa ditekan, maka krisis ekonomi, penguat ekonomi Tulungagung adalah koperasi dengan UKM-nya, UKM-UKM. Nah ini oleh karena bentuknya biar kita tahu semua adalah dengan membuka warung ikhlas. Ini untuk selamatkan masyarakat. Warung Ikhlas ini untuk sementara hanya berada di satu titik yakni depan kantor Dekopinda. Rencananya mereka akan membuka cabang di 5 kecamatan lain. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV.